Hello guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe ke channel aku, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. And also jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify guys. Alright, untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang, dia ada berkaitan dengan apa yang aku cerita sebelum ni. Okay, sebelum-sebelum ni yang kisah ada Tinder swindler tu. Okay, so basically dia lebih kepada nak menunjukkan bahawa zaman teknologi kan, zaman era teknologi ni memang dia dah berkembang pesat. And we can get whatever we want dekat online tau, okay? So, case ni dia terjadi kat Jepun guys, okay? And korang tahulah Jepun kan, Jepun orang punya teknologi tu memang gempak gila lah, okay? Boleh katakan one of the most advanced countries yang mempunyai industri ataupun yang mempunyai berkebolehan teknologi diorang tau, which is gempak gila lah. Macam kita pun tahulah segala whatever gadgets ke apa kan, bila Jepun buat mesti gempak gila guys. Alright, so macam apa yang aku nak kaitkan dengan all of this true crimes kan, okay? Especially aku nak focus on serial killers ni. Dia macam zaman dulu kan, zaman dulu diorang punya style macam very old school lah. Very old school and diorang punya kaedah pembunuhan semua kan, memang klasik lah boleh kata kan, memang klasik. Cuma macam sekarang kan, it doesn't matter serial killer ke pembunuh, yalah yang nak buat crime-crime ni kan, diorang ni diorang pun evolve into, yalah melalui pengedaran masa ni. And dekat sini is technology lah, okay, everything is online. And macam zaman sekarang ni, dia punya serial killer tu based on apa yang aku dah buat sebelum-sebelum ni kan, aku nak compare dulu dengan yang sekarang ni. And sekarang ni memang lebih modern, but they are still serial killers guys. Okay, yang macam dulu yang crime pula, yang true crime yang aku buat sebelum ni kan, yang Tinder swindler tu, dia punya crime dia is menipu orang untuk nak perembat segala duit, harta semua kan. Okay, but for this time around, ada juga banyak case yang terjadilah. Tapi case ini dia agak besar dekat Jepun tau. Okay, di mana lelaki ni dia menjadi seorang pembunuh bersiri moden dengan hanya menggunakan Twitter guys. Semua orang tahu Twitter, okay, semua tahu Facebook, Instagram. So this is dia nak menunjukkan bahawa dengan teknologi, all of these serial killers still boleh lakukan orang punya crime guys, which is aku rasa very dangerous. And yeah man, jadi tanpa membangsa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Sebelum kita start, kita minum kopi dulu eh. Okay, haus kan, kena minum kopi lah, tak boleh lah. Pada tahun 2017, negara Jepun dikejutkan dengan satu berita penangkapan seorang lelaki pembunuh bersiri moden guys. Okay, and nama dia adalah Takahiro Shiraishi, dan dia digelar sebagai The Twitter Killer. Macam semua serial killer guys, dia ada dia punya tempoh pembunuhan tu, okay? So macam untuk si Takahiro ni, dia punya tempoh pembunuhan tu adalah selama 3 bulan, okay? 3 bulan antara bulan Ogos sehingga Oktober tahun 2017, di mana pada time tu si Takahiro ni dia telah membunuh seramai 9 orang guys. 9 orang dan 8 daripada mangsa dia tu semuanya adalah wanita. And apa yang lagi mengerikan berkenaan dengan mangkuk ayu ni, okay, macam mana dia membunuh semua dia punya mangsa tu adalah dengan mengerat tubuh badan mereka secara halus guys. Again, mengerat, kerat, itu je lah, okay, itu je orang punya style kan. Alright, so selepas dia ada kerat punya badan mangsa dia tu, dia akan menyimpankan tubuh badan mereka berasingan dalam bekas penyejuk. Aku assume bekas penyejuk tu yang ni lah kot, Coleman yang orang buat pergi mancing kan, orang simpan udang lah, sotong lah, apa benda semua kan. Okay, so bekas penyejuk itulah yang dia digunakan untuk menyimpan semua anggota badan mangsa dia. Okey ya, sebelum kita masuk ke dalam dunia pembunuhan bersiri si Takahiro ni, kita cerita sikit pasal Takahiro ni. Okey, siapakah Takahiro ni? So Takahiro ni kan, okey, masa dia kecil dia ni dikenali sebagai seorang yang orang kata apa lah, dia seorang yang pemalu, pendiam, okey, tak ramai kawan, ada kawan tapi tak ramai lah. And dia ni ada satu, orang kata macam kita dulu masa kecil, kita kalau kita keluar dengan kawan-kawan kita kan, contoh lah kita pergi padang, taman permainan ke apa, kita akan main apa-apa lah, bola sepak ke, kita main ting-ting ke, kita main baling selipar ke apa kan, baling selipar, main guli, main elastik orang ke apa kan. Okey, tetapi macam Takahiro ni kan, dia punya game masa dia main dulu kan, dia punya game yang dia main dengan kawan dia pelik guys, pelik paling bagi aku, mental gila lah. Sekejap, apa spek aku ni asyik jatuh lah.
Okay, game yang dia main tu kan agak pelik tau. Sebab game yang dia mainkan tu is dia dengan kawan dia akan mencekik satu sama lain sampai salah seorang tak boleh bernafas, guys. Sampai tak boleh bernafas, sampai muka dah stok biru gila kan. Okay, bila tahap tak boleh nafas tu, baru dia akan lepas, guys. Ah, dah cekik kau-kau tak boleh nafas. Ah, lepas tu kau boleh lepas kan? Lepas tu dorang gelak, bai. Dorang gelak, bai. Tak boleh nafas, dorang gelak. Bodoh, ya. Sumpah bodoh gila. Aku tak tahu lah game apa dorang main tu, which is bagi aku very mental lah daripada kecil nak main game macam tu kan, which is I am speechless, guys. So basically itulah Takahiro ni punya zaman kanak-kanak je lah, okay. And kemudian bila dia dah dewasa tu, dia pun dah masuk sekolah. And then dia dah tamat persekolahan dia. Macam kita dah tamat sekolah, kita cuba untuk mencari kerja lah, okay. Before nak masuk college ke apa, kita bekerja lah. Bekerja part time ke mana-mana kan, kerja niaga ke, kerja wayang ke apa kan, okay. Tetapi untuk Takahiro ni kan, guys, dia telah bekerja sebagai seorang pengrekrut, guys. Okay, tapi bukan pengrekrut biasa-biasa punya. Dia punya kerja ni adalah untuk merekrut semua pelacur di kawasan sarang pelacuran di Tokyo, guys. Muda-muda dah buat kerja macam ni eh. Okey, bila besar aku pun tak tahu sial. Okey. So biasanya bila dia dah merekrut semua tu, dia akan membawa semua pelacur-pelacur tu ke tempat lah, kelab, rumah pelacuran dan benda-benda semualah. And of course lah dia akan dibayar. And aku rasa kalau bila benda-benda macam ni, kerja-kerja haram jadah ni semua kan, aku rasa maybe dia ni dibayar dengan banyak lah. So maybe that's why dia bekerja sebagai seorang perekrut pelacur. Cuma ada satu hari ni kan, bila dia dah bekerja semua kan, dia telah diberhentikan kerja, guys. Dia diberhentikan bekerja sebab dia telah ditahan oleh pihak polis pada tahun 2017 lah. Okay, pada bulan Februari 2017 atas tuduhan untuk melakukan pemerdagangan seks. Dia nak ambil dia punya job ni to the next level, guys. So dia pun telah kantoi and dia pun ditahan lah dengan pihak polis. Okay, so fast forward ke 5 bulan berikutnya, dia pun dah berhenti buat benda-benda tu. Dia pun telah berpindah ke bandar yang dikenali sebagai Bandar Zama. So dekat Zama tu, dia ada duduk dekat sebuah apartment lah. Okay, so dia lepak situ kan. Aku rasa maybe dia nak lelo ke, nak mencari arah kehidupan yang baru ke apa kan. Okay, tetapi kan guys, semasa dia dekat sana tu, obviously dia berseorangan lah. Dekat situ lah di mana wujudnya naluri pembunuh bersiri dalam jiwa Takahiro. Okey, macam aku cakap pada awal tadi lah, okey, dia ni dah ditangkap. Okey, ditangkap sebabkan dia punya pembunuhan bersiri itulah. Okey, so untuk sekarang ni, let's dive into macam mana si Takahiro ni melakukan semua pembunuhan bersiri dia, guys. Okay, modus operandi Takahiro ni very simple, guys. Very very simple, and dia make full use of all of this technology, guys. Okay, so modus operandi dia adalah dengan menggunakan akaun Twitter sahaja, guys. Dia akan menggunakan akaun Twitter untuk memancing mangsa dia. Aku rasa bila dia dah pindah dekat tempat baru ni, dia berseorangan, dia dah mula plan. Alright, macam mana aku nak plan out aku punya pembunuhan bersiri semua ni? Aku nak kena plan elok-elok macam mana aku nak pancing semua mangsa-mangsa aku. Okay, so macam mana dia target dia punya mangsa ni, guys? So secara kebiasaannya kan, guys, okay, dia akan menyasarkan mangsa dia berumur lingkungan 16 sehingga 26 tahun, in that bracket lah. Tetapi bukan itu saja, guys, okay, sebab itu is still quite general. And biasalah serial killer kan, dia mesti nak very into detail and okay, dia nak buat profile mangsa. Come on man, serial killer kot kan. Okay, so selain umur yang dia dipilih untuk mangsa dia, another thing is dia akan memilih mangsa wanita. Okay, and bukan mangsa wanita yang biasa-biasa juga, tetapi semua mangsa wanita yang mempunyai masalah kemurungan and also mempunyai niat yang terdesak untuk membunuh diri, guys. So here dia nak main dengan emosi dari segi emosi dan juga mental. Okay, dia akan tengok, dia akan buat profiling dekat Twitter, dia akan tengok seko-seko punya account yang mana ada masalah kemurungan ke, ada nak buat bunuh diri ke apa, sebab mungkin ada yang tweet nak bunuh diri bagai semua kan. Okay, so dia akan aim dekat situ, guys. Gila siut je ni. Okay, so bagaimana Takahiro ni nak pancing dia punya mangsa ni, guys? Okay, sebab dia dah buat profile mangsa dia and dia nak kena fikir macam mana aku nak pancing seko-seko ni untuk jadi mangsa aku. Okay, so basically dalam kata lain si Takahiro ni dia memegang karakter, member main karakter, guys. Dia memegang karakter sebagai seorang yang romantik. I'm a romantic person. So dia akan menggunakan karakter tersebut, okay,
dan dia akan bersedia untuk menjadi pendengar yang setia kepada masalah-masalah wanita ni, guys. Dia akan cakap, I'll be your listener to all of your problems. Bebeh. Macam tu lah. Okay? So, dia akan guna taktik macam tu dengan main dari segi perasaan dan juga emosi. Okay? Untuk dia nak take advantage ke atas masalah kemurungan, masalah mental yang dilalui oleh mangsa-mangsa ni itu. And lagi satu yang tak boleh belah, yang tak boleh belah bagi aku eh. So, sambil dia ayat-ayat dia punya mangsa wanita tu kan. Dia, macam mana? Dia akan meyakinkan mangsa-mangsa dia untuk mati bersama, guys. Untuk mati bersama. So, basically, maybe dia akan cakap, okay, I can help you. Okay, you die, I die. Dah macam Titanic dah, bro. Tapi macam kita tahulah, hakikatnya itu semua adalah satu pembohongan yang besar, guys. Itu adalah semua taktik yang akan digunakan oleh Takahiro ni, guys. Okay, so why? Okay, lagi satu, apa sebab dia dah buat benda-benda macam ni eh? Okay, the reason is dia hanya membuat ini semata-mata untuk mendapatkan semua wang mangsa-mangsa dia, guys. Dia nak perhabiskan duit mangsa-mangsa dia, guys. So basically aku rasalah, apa yang aku boleh nampak lah dekat benda yang dia buat ni is once dia dah bunuh mangsa-mangsa dia, maybe dia nak sorok segala tubuh badan mangsa dia, dia akan mengambil semua duit mangsa-mangsa dia, guys. Dengan itu, dia fikir itulah cara yang paling mudah untuk dia mengambil semua kepunyaan mangsa dia itu. Okay, guys. So bagaimana kaedah pembunuhan Takahiro ni ke atas mangsa dia, guys? Okay, so macam biasalah, okay, selepas dia dah pancing dia punya mangsa tu and dia punya mangsa dah tertangkap, dah termakan umpan si Takahiro ni. So basically Takahiro akan mengajak mereka tu berjumpa tau, okay, berjumpa, and dekat situ most probably dia akan mengajak mangsa dia ke rumah je lah. And then apa dia akan buat is mangsa tu dia akan dibunuh selepas mereka diberikan dengan dadah dan juga pil tidur yang berlebihan, guys. Okay, so Takahiro akan overdosekan dia punya mangsa sampai mereka tak sedarkan diri, and that is when dia akan mula pengeratan tubuh badan mangsa dia itu, guys. Tetapi kan, guys, ada satu benda lah yang harus diketahui. Seperti biasa, macam semua serial killer kan, okay, selepas dia dah OD-kan daripada mangsa ni, okay, Takahiro dah OD-kan mangsa dia, dia akan merogol mangsa dia dulu, guys. Dia akan merogol mereka dulu, then only dia akan membunuh bagi settle mangsa-mangsa dia, guys. Okay, so segala proses pengeratan dan juga pembuangan tubuh badan mangsa dia akan dilakukan once pembunuhan mangsa itu telah selesai. Okay, pada kemudiannya, okay, di mana inilah saat kemuncak si Takahiro ni, guys. Okay, pada bulan Oktober tahun 2017, terdapat seorang abang, okay, terdapat seorang abang, dia rasa bimbang sebab adik dia dah tak balik rumah untuk beberapa hari, guys. Adik dia yang berumur 23 tahun, which is seorang wanita lah. And mesti lah, siapa tak risau, betul tak? Okay? Seorang abang mesti risau kalau bila adik dah tak balik rumah berhari-hari. Memang member dari bimbang, guys. Okay, so because of that, dia pun telah melakukan laporan kepada pihak polis. Dan selepas laporan itu dibuatkan, pihak polis mestilah meneruskan dengan segala siasatan. Tetapi, inilah seorang abang kan, okay, dia still akan membuat penyiasatannya sendiri, guys. So daripada penyiasatan si abang je ni, okay, mungkin dia dah cari online ke apa, and then dia dah buka laptop adik dia ke apa kan. Okay, dekat situ abang je ni dia telah menemui satu perbualan ataupun DM lah, okay, direct message dekat Twitter yang agak mencurigakan antara adik dia dengan Takahiro, guys. Most probably je lah, mungkin adik dia ada sedang melalui kemurungan dan juga mempunyai niat untuk membunuh diri. So from there abang dia dah macam pelik, apa hal adik aku ni kan. Okay, dia borak dengan lelaki mana pula ni kan, and lelaki tu ajak berjumpa pula kan. So abang dia dah jadi risau, guys. And then selepas tu, guys, okay, ni lah yang aku cakap, apa benda nak jadi eh. Okay, benda nak jadi tau, sebab polis mereka berjaya untuk menyerbu rumah Takahiro. Cuma macam mana polis tahu rumah si Takahiro ni, betul tak? Okay, so macam aku cakap tadi lah, benda nak jadi, terdapat seorang wanita ni, okay, wanita ni dia ada berbual dengan Takahiro kat Twitter, guys. And macam wanita ni kan, bagi aku dia macam pandai sikit lah, okay, dia telah berpura-pura dengan Takahiro bahawa dia mempunyai kemurungan and dia juga hendak membunuh diri. And from here aku boleh rasa lah, okay, si Takahiro ni dia nak pancing dia punya mangsa ni. Tetapi wanita ni pandai, guys, okay, member pancing balik lah si Takahiro ni. So from there, and yalah, kes ni pun telah menjadi satu kes yang besar. Wanita ni pun terus memberitahu kepada pihak polis.
Okay, sebab yalah, of course lah. Okay, dari segi modus operandi cerita Kahiro ni, dia akan berbual dengan wanita tersebut and mereka akan, yalah, dia akan mengajak berjumpa. So from there, most likely Takahiro telah memberikan alamat rumah dia kepada wanita tersebut, and wanita itu pun telah memberikan alamat si Takahiro ni kepada pihak polis. So from there lah, macam mana pihak polis ni berjaya untuk menyerbu rumah Takahiro. Cuma apa yang kelakar, okay, once Takahiro dah serbu si rumah Takahiro ni, member kantoi guys, kantoi busuknya, okay. Tetapi pada time tu si Takahiro ni dia menafikan guys, dia menafikan, and dia mengatakan yang semua mangsa itu tak ada kaitan dengan dia weh. Dia kata, "I'm innocent, I didn't do anything." Bagi aku macam, come on lah bro, kau dah kantoi kan, okay, dari segala DM kau kat Twitter kan, kau dah mengajak jumpa semua kan, okay, and then tiba-tiba mangsa kau hilang. Memang kantoi lah, memang polis dah boleh trace lah kan, okay, ingat polis bodoh ke apa kan. So polis pun macam, okay fine, kau nak cakap apa kau cakap, tetapi mereka meneruskan dengan penggeledahan rumah Takahiro guys. And the scariest part is, semasa mereka menggeledah rumah Takahiro ni, pihak polis berjaya untuk menemui kepala, tangan dan juga tubuh badan anggota mangsa dia guys. Dan semua anggota barang itu telah disimpan dalam bekas penyejuk yang berbeza. Fuh, gila bye. So bila polis dah jumpa semua anggota badan mangsa tu, mereka kesusun lah, susun atas lantai, susun atas meja ke apa kan, diorang nak tengok, okay, ni tubuh badan apa ni, and diorang akan mengira lah, mengira. Lepas diorang kira semua anggota tubuh badan tu, jumlah kesemua tubuh badan anggota badan yang ditemui dan yang telah dikerat oleh Takahiro ni sebanyak 240 guys. 240 tubuh badan anggota mangsa Takahiro. Apa scary sial. Kalau aku jadi polis tu, aku jam weh. Aku macam, weh, banyak gila sial anggota badan weh. And semua itu adalah kesembilan mangsa-mangsa si Takahiro. Dan selepas itu, of course, Takahiro ni on the spot, dia kena tahan dan juga dituduh atas kes pembunuhan, merogol dan juga mengerat anggota badan mangsa-mangsa dia. Jadi selepas Takahiro ditangkap, kita fast forward ke bulan Disember tahun 2020. Baru lagi guys, 2 tahun lepas weh. Okey, Takahiro telah membuat pengakuan bersalah terhadap semua pertuduhan yang dikenakan ke atas dirinya itu, telah dijatuhkan hukuman mati oleh pihak juri mahkamah. And yeah, aku rasa juri mahkamah pun macam, weh, tak ada belah mamat ni kan. Okey, dia terus bagi hukuman mati guys. And ada satu benda yang kelakarlah. Okey, benda yang kelakar pasal Takahiro ni, selepas dia diberikan hukuman mati tu, dia memohon maaf kepada keluarga mangsa guys. Sekarang reti pula aku nak minta maaf kan, okay? Awal-awal bukan main kau kan, kerat sini kerat sana kan, which is sorry bro, dah terlambat kan, okay? Dan yang paling sedih lah, yang dikatakanlah oleh salah seorang daripada ahli keluarga mangsa tu, dia ada cakap yang obviously mereka tidak akan memaafkan lah si Takahiro ni. And dia pun ada berkata yang dia berasa amat sedih and hancur lah hidup dia, sebab every time dia pergi mana-mana, dia keluar ke kan, bila dia nampak seorang wanita muda, ia akan mengingatkan kepada anak dia sendiri guys. And dia pun berkata macam mana dia hendak meneruskan kehidupan ini, in reality dia tahu yang anak dia adalah mangsa kepada Takahiro. Which is sedih lah, sedih gila lah, okay? Sebab apa yang Takahiro buat ni memang bukan manusia guys, inhuman way. Sebab tak lah, aku just tak tahu apa yang goes through their mind untuk buat benda macam ni kan. And ada yang mengatakan yang macam hukuman mati ni Takahiro yang minta tau, tetapi ada ahli keluarga yang berkata kalau boleh lebih baik engkau terseksa meringkuk dalam penjara sampai hari kau mati, bukan hukuman mati yang dikenakan. So diorang ni nak dia ni memang apa lah, rot in jail lah orang kata eh. Okay, kau menyangak lah dalam jail tu, jadi macam orang bodoh sampailah kau mampus. But yeah, in the end, sehingga pada hari ini Takahiro masih lagi meringkuk dalam penjara menunggu hari pelaksanaan hukuman matinya. Jadi sampai sini saja aku boleh share dengan korang berkenaan dengan the Twitter killer Takahiro Shiraishi. Aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ini, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan dalam konten ini. And yeah, apa yang aku boleh ambil lah daripada kisah ini kan, okay, and pengajaran untuk kita semua lah, okay, supaya kita sentiasa sentiasa berhati-hati apabila kita lah berkenalan dengan orang yang tak kenal, okay. Sebab yalah, macam aku explain dekat video-video sebelum ni lah, okay, zaman teknologi, era dah moden gila, kita boleh membuat kawan daripada negara lain, okay. Seperti contoh lah, aku ada member daripada Poland, bapak jauh kan, okay, tapi kita tak pernah jumpa dia,
kita still nak kena berhati-hati, kita still nak kena jaga kita punya maklumat peribadi, which is our own privacy. And then bila berkenal tu, make sure lah kita buat background check ke apa kan, tanyalah pasal yalah keluarga ke apa benda kan. Okay, no in detail, not very detail lah, okay, sebab diorang pun nak jaga privacy mereka juga. Tetapi kita always have to bear in mind lah, sebab benda-benda macam ni, macam kes Takahiro ni, boleh terjadi kepada sesiapa guys. So yalah, pengajaran untuk diri aku dan juga kepada semua orang, and so that kita sentiasa be safe online guys. Again aku cakap, benda ni boleh terjadi kepada sesiapa, and zaman semakin modern, kita pun dah mula evolve untuk yalah lebih advance menggunakan teknologi ni. And also same goes to all these people yang serial killer ni semua, mereka pun dah makin advance guys untuk menggunakan teknologi dalam segala kegiatan kejahatan mereka guys. So yeah, thank you for watching my video berawal sampai habis, and jangan lupa subscribe channel aku, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys, and also jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. As always guys, never stop creating, always do what you love. Jangan fikir yang macam, yang penting korang happy, and yang lagi penting is stay safe, stay healthy, stay safe online guys, and take care. Assalamualaikum. Bye bye. Yang agak mencurigakan. And then lelaki tu ajak menjumpa pula. And lelaki tu lelaki bodoh.